Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Cilukba. Hai, Bing. Halo, Pak. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Kembang api. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing menunggu kembang api hari ini. Flop! Aku melihatnya! Aku lihat kembang api! Di mana? Bisa kau tunjukkan padaku, Bing? Di sana! Itu bukan kembang api yang besar! Karena itu adalah pesawat terbang. Kembang apinya belum ada, Bing. Aku akan cari roket ledak super keras. Super keras. Jangan takut, Flop. Bisa kita keluar, Flop? Di luar mungkin suaranya terlalu bising, Bing. Sula dan Ama. Halo, Bing. Ini aku. Halo, Sula. Apa? Halo, Bing. Sula tidak bisa mendengarmu. Lihat, Bing. Penutup telingaku membuat semuanya hening. Semuanya kecuali Sula. Kenapa kau ingin semuanya hening, Sula? Apa? Kenapa kau ingin semuanya hening? Apa? Beritahu, Bing, kenapa kau memakai penutup telinga, Sula? Aku tidak suka kembang api yang bising, Bing. Penutup telingaku membuatnya hening. Ya kan? Hening. Bising. Hening. Bising. Hening. Bising. Oh, aku menyukai ini. Ini milikku, Bing. Kembang api! Bing, itu mungkin saja roket super keras. Di mana? Di sana. Lihat. Di atas pepohonan. Aku tidak bisa melihatnya. Tidak bisa lihat. Ayo, kita keluar, Flop. Jangan tutup pintunya, Bing. Kau akan membuat suara bising masuk. Tapi aku ingin lihat roket. Tidak, Bing. Itu terlalu menakutkan. Aku tidak takut. Kau tidak punya penutup telinga. Tidak. Tidak. Baiklah, suara gaduh. Aku perlu penutup telinga sekarang. Ayo, kita keluar. Aku di sini saja dengan keheningan. Ide bagus, Sula. Aku tinggal bersamamu. Baiklah, ayo keluar. Wush. Itu tadi cukup bising. Kau baik-baik saja, Bing? Oh, iya. Wih, aku suka yang itu. Apa sudah selesai, Flop? Kita tunggu saja, Bing. Mungkin masih ada satu lagi. Lihat! Bing! Bing! Ada apa, Bing? Tadi ada bunyi ledakan yang keras. Bing butuh sedikit keheningan. Terlalu keras. Bing yang malang. Buat mereka diam, Flop.
Aku rasa aku tidak bisa, Bing. Mungkin kita bisa membuat mereka diam. Tidak apa-apa, Bing. Semua sudah hening di dalam sini. Kelinci itu memerlukan penutup telinga, Sula. Kembang api yang besar akan datang. Mari kita coba ini. Telinga. Semua sudah hening. Bing, apa berhasil? Apa? Oh iya. Aku rasa penutup telinga itu manjur. Benar. Wow. Bing, lihat. Bing. Apa? Tidak apa-apa, Bing. Ayo, Bing. Wow. Itu roket super. Tapi tidak terlalu bising. Bagus untukmu, Bing Bunny. Tutup telinga karena dia takut suara ledakannya. Aku tidak takut, jadi aku pergi keluar. Tapi roket ledak super keras meledak. Bang! Dan itu terlalu bising untukku. Aku jadi takut. Maka Flop membuat tutup telinga khusus untukku. Kau tidak bisa hentikan bisingnya, tapi kau bisa bantu mereka hening. Kembang api itu masih menjadi kesukaan Bing. Tapi hanya jika itu hening. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Selamat tinggal. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, apa yang Bing temukan hari ini? Oh, ada sesuatu di atas bolpenmu, Flop. Oh. Kau menemukan balon. Konyol, ini bukan balon. Balon ukurannya besar. Benar, tapi balon awalnya kecil. Dia membutuhkan sebelum jadi besar. Flop, tidak berhasil. Baiklah. Ini masih membutuhkan simpul. Hey, itu dia. Kemana perginya, Flop? Aha, balon. Bisa dibuat besar agar aku bisa memilikinya? Tentu. Jika kau menunggu hingga aku mengikat simpulnya, maka itu akan tetap besar. Bagaimana dengan wajah? Sup. Oh, itu senyum yang manis. Halo. Halo, balon. Dia bicara pada aku. Pelan-pelan, Bing. Dia mungkin akan meletus. Tapi balonnya menyukainya. Toing dong. Toing, toing. Toing, toing. Pelan-pelan, Bing. Ingatlah, dia mungkin akan dor. Fu. Apa bisa aku melakukannya? Kau harus bersikap hup, lembut hup, pada balon. Hup. Aha. Hup. 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 Hup.
Lihat, Flop. Oh, pelan-pelan, Bing. Dia mungkin saja meletus. Mana balonku? Dia mungkin tidak suka ditendang, Bing. Benar. Oh, balon tidak akan menyukainya, Bing. Dia menyukainya. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Oh, suaranya keras. Di mana balonnya? Saat kau memantul ke atas dan ke bawah, balonnya meletus. Ini. Ini bukan balon. Bisa kau membuatnya biar besar lagi? Tidak bisa, Bing. Dia sudah meletus. Aku mau dia kembali. Oh, dia tidak bisa kembali, Bing. Dia meletus. Dan pada saat balon meletus, sebanyak apapun kau mencoba, mereka tidak akan bisa ditiup lagi. Boleh aku menyimpannya? Tentu. Ayo kita cari tempat untuk menaruhnya. Tempat kau tidak akan melupakannya. Kotak selamat tinggalku. Ide yang bagus, Bing Bunny. Ayo kita ambil kotak selamat tinggalmu. Jangan khawatir, Balon. Kau bisa hidup di kotak selamat tinggal. Ini dia. Lihat semua benda yang kuucapkan selamat tinggal. Ini mobil hitamku. Semua rodanya sudah hilang. Miau. Selamat tinggal, mobil. Ini sudah lompat, berputar. Sudah tidak berputar lagi. Selamat tinggal, selada. Dan ini bolpen pinguinku yang penuh warna. Sekarang sudah tidak berwarna lagi. Selamat tinggal, bolpen pinguin. Balon akan aman di dalam sana. Dan aku bisa melihatnya kapanpun aku mau. Benar. Selamat tinggal, balon. Selamat tinggal, balon. Apa kau mau menggambar balon? Agar kau mengingat rupanya sebelum meletus. Iya! Aku akan gambar di sini. Ingatlah wajahnya. Itu senyum yang manis. Lihat, Flop. Aku gambar mobil hitam. Selada lompat. Dan bolpen penguin. Dan itu balon. Apa yang dia lakukan? Dia terbang tinggi dan tinggi dan tinggi. Siap untuk menyimpan kotak selamat tinggalnya, Bing? Yap. Bagus untukmu, Bing Bunny. Aku menemukan balon dan Flop meniupnya hingga besar. Dan balonnya asik dimainkan. Lalu aku boom. Dan dia tidak suka. Lalu dia jadi... Saat balon meletus, dia tidak bisa kembali. Sekalipun kau meniupnya. Jadi balon tinggal di kotak selamat tinggal. Jika kau merusak benda, kau bisa menaruhnya di kotak selamat tinggal. Dan kotak itu menjaganya agar kau tidak pernah lupa. Kotak selamat tinggal adalah kesukaan Bing. Selamat tinggal. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Hai, Bing. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Ayunan. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing ingin bermain ayunan hari ini. Ayunan, ayunan, ayunan. Ayo, Flop. Cepat, Flop. Aku datang. Ayunan. Ayunan. Oh.
Baiklah, tangan pegangan erat. Yep. Siap? Siap. Wus. Wih. Wus. 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 Hus. Ayunan, 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 ayunan. Cepat, Pejet. Hampir sampai, Pando. Halo, Pando. Halo. Halo, Pejet. Halo, Flop. Halo, Bing. Ayolah, Bing. Sekarang giliranku. Cepatlah. Kau selalu bisa bermain di ayunan yang ini, Pando. Yang itu tidak mengayun tinggi. Aku mau ayunan yang besar. Sebentar lagi giliranmu. Bing, bagaimana kalau kita hitung sampai 10? Setelah itu giliran Pando. Baiklah. Ya, hitung sampai 10. Yeay! 1. 2. Huh? 3. 4. 5. 6. 7. Bing, hampir selesai, Pando. Setelah itu giliranmu. 9. Baiklah. Sekarang giliran Pando. Dan saat dia selesai menghitung sampai 10, giliranmu dimulai lagi. Ya, sampai 10. Baiklah. Minggir. Wup. Kau harus menghitung, Pando. Ayolah, Pando. 1. Wih. Waktu kau bilang 10, itu giliranku lagi. Baiklah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Cepatlah, Pando. Kau menghitung terlalu lambat. Lihat aku. Hei, kamu tidak menghitung. Angka berapa berikutnya? Satu. Oh, Flop. Dia menghitung tidak benar. Dua. Bagaimana kalau kita melakukan hal lain sambil menunggu Pando menghitung? Ha, baiklah. Tiga. Empat. Lima. Kau selesai? Sekarang giliranku. Mari kita lihat apakah Pando sudah selesai. Pando, sekarang giliranku. 9. 9. Kau sudah menyebutnya tadi, Pando. Sekarang giliran Bing. 9. Setelah itu berapa? 9.5. 10. Bilang 10. Bing, awas. Bing. Oh, tidak. Maaf, Bing. Sakit. Apa telapak kakimu baik-baik saja? Iya. Apa kakimu baik-baik saja? Iya. Lututmu baik-baik saja? Iya. Tanganmu baik? Iya. Bokongmu tidak apa-apa, Bing? Iya. Bagaimana dengan pundakmu? Apa pundakmu baik-baik saja? Iya. Nah, itu lebih baik. Aku tidak bermaksud menabrakmu. Aku tidak bisa berhenti. Kasihan, Bing. Tapi mengapa kau berlari ke depan ayunan? Tadi giliranku. Pando harusnya berhenti. Tadi memang giliranmu, Bing. Saat ayunan mengayun, mereka butuh waktu untuk berhenti. Iya. Berlari ke depan ayunan tidak bisa membuat Pando berhenti. Tapi sekarang Pando selesai bermain ayunan dan ini giliranmu lagi. Boleh aku mendorong? Baiklah. Aku lebih suka ayunan kecil ini. Turun. Oh. Turun. Wih. Wow.
Pando juga ingin naik. Jadi, aku hitung sampai 10. Lalu, aku biarkan dia naik. Tapi Pando tidak mau menghitungnya. Itu membuatku marah. Jadi, aku coba menghentikan Pando mengayun. Tapi, mainannya menabrakku. Puff! Rasanya sakit. Tapi itu bukan salah Pando. Lalu, giliranku lagi. Dan Pando mendorongku tinggi sekali. Wihii! Walaupun giliranmu, kau tidak boleh lari ke depan ayunan. Bermain ayunan itu kesukaan Bing. Giliranmu. Hai, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Pando. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Balon. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing sedang membangun menara hari ini. Apa yang kau bangun, Bing? Menara setinggi diriku. Setinggi dirimu? Wah, kalau begitu, kau butuh lebih banyak balok. Hai, Flo. Halo, Coco. Halo, Charlie. Aku punya balon batu dalam tasku dan semuanya berkilau. Aku punya semua warnanya dan aku suka yang ungu. Mau kutunjukkan padamu? Oh, apa itu, Bing? Aku punya balok-balok. Oh, aku ingat ini. Itu milikku waktu aku kecil. Oh, boleh aku ikut bermain? Tapi aku butuh balok untuk menaraku. Oh. Bukankah baloknya cukup untuk kalian berdua? Ini, Bing. Untuk menaramu. Terima kasih, Flop. Aku akan buat pelangi dan akan kumulai dengan warna ungu yang cantik. Ungu adalah warna favoritku. Sudah hampir setinggi dirimu, Flop. Apa sudah hampir tinggi diriku? Belum. Kau butuh lebih banyak balok. Lalu indigo. Ungu cantik indigo. Biru hijau kuning yang terang. Turutan warnanya menyusun pelangi. Ini. Oh, upu. Menaramu sedikit berguncang. Apa sekarang? Setinggi diriku? Hampir setinggi dirimu, Bing. Biru. Hijau, kuning. Jangan kunyah itu, Charlie. Balok untuk membangun sesuatu. Bukan dimakan, Ciluk. Balon merah. Merah rubi ada di akhir pelangiku. Aku belum memasang yang oranye. Oranye merah rubi. Pelangi di kepalaku. Itulah urutan warnanya. Meluncur turun pelangi. Merah. Oranye, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Bagaimana dengan sekarang? Satu balok lagi dan menaranya akan setinggi dirimu, Bing. Satu balok lagi? Yang tersisa hanya merah rubi. Kemana rubi merahnya? Charlie mengambilnya. Jangan punya itu, Charlie. Squee. Lepaskan, Charlie. Ini Squee untukmu. Aku perlu merah rubi untuk pelangiku. Tapi aku butuh ini untuk puncak menaraku. Dia tak mau melepaskannya. Dia tak akan melepaskannya. Kecuali jika kau membuatnya tertawa. Lihat, lihat, Charlie. Itulah urutan warnanya. Meluncur turun pelangi. Ini membuatnya tertawa. Charlie. Charlie suka Ciluk, Bing. Tapi jika kau ingin balokmu kembali, kita perlu sesuatu yang membuatnya benar-benar tertawa. Aku tahu, ada sesuatu yang membuat Charlie tertawa. Lihat, Charlie, lihat. Astaga. Menaraku. Ini belum selesai. Menaranya hampir setinggi diriku. Dan kau merupakan.
rusaknya. Tapi itu berhasil. Kita mendapatkannya lagi dan sekarang pelangiku selesai. Hey, kamu rusak pelangiku. Kamu rusak menaraku. Sekarang aku harus bangunnya kembali. Kukira kita bermain dengan balok-balok ini. Bukannya bertengkar. Tadi aku sedang membuat langit. Ya, dan aku membuat menara. Benar. Mengapa kita tidak membuat keduanya? Tapi kau tidak bisa membangun pelangi dan menara, Flop. Baloknya tidak cukup. Apa kau yakin? Bagaimana kalau kita membangun menara baru bersama? Oh, kita bisa membuat menara pelangi. Ide bagus, Koko. Lihat, Bing. Taruh balok ungu di sini. Indigo di sini. Berikutnya balokmu, Bing. Itu bukan menaraku, Flop. Tidak, masih belum. Sekarang biru seperti pelangi. Oh, aku tahu. Sekarang hijau. Lalu kuning. Kuning. Lalu oranye. Oranye. Satu balok lagi. Dan merah. Ini pelangi yang sempurna. Lihat. Warnanya merah, oranye, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Lihat, Flop. Menara kita setinggi diriku. Bagus untukmu, Bing Bunny. Itu menara pelangi yang indah. Uh-oh. Charlie ingin balok merahnya kembali. Ayo, Charlie. Kita lakukan lagi. Tinggi. Lalu, Koko menghancurkannya dan aku jadi marah. Kemudian aku merusak pelangi Koko. Dan Koko pun marah. Lalu, kami buat menara pelangi bersama. Lalu kami berdua menghancurkannya. Itu menyenangkan. Aku memang menyukai menaraku. Tapi lebih menyenangkan membuat menara pelangi bersama Koko. Bermain bersama, Bing suka itu. Ayo lakukan lagi. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Koko. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Bebek. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing sedang memberi makan bebek hari ini. Bebek kwek kwek kwek. Kwek kwek kwek. Bebek kwek kwek. Kwek kwek kwek. Oh, lihat. Bebek kwek kwek kwek. Itu bukan bebek, itu merpati. Kenapa dia tidak terbang, Flop? Karena patung sangat amat mahir untuk tidak bergerak. Dia diam mematung. Oh, dia mematung. Ayo, beri makan bebeknya. Yeay! Bebek kue kue kue. Kue kue. Bebek kue kue kue. Kue kue kue. Oh, di mana bebek-bebeknya? Aku tahu, Bing. Beri dia makanan. Beri sedikit saja untuk paruh yang mungil, Bing. Bing, lihat. Ada satu di sana. Di mana? Itu dia. Oh. Di mana? Aku tidak bisa melihatnya. Bebek. Bebek. Kemana mereka pergi? Diam mematung. Oh, mereka mematung. Bing. Diam mematung. Diam mematung.
tidak mau datang padaku. Karena kau berisik, Bing. Oh. Dia takut saat kau... Bergerak-gerak dan berisik terlihat sedikit menakutkan bagi bebek kecil sepertiku. Kuek, 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 kuek. Baiklah, bagaimana kalau kau coba lagi? Dan kali ini kau harus tenang dan diam mematung. Oh, diam mematung. Dan? Benar. Coba lihat Sula. Oh, Sula dapat semua bebeknya. Nah, mau coba memberi makanan? Hanya sedikit saja ya. Itu sudah cukup. Ini dia. Ini satu lagi. Kau mendapatkan ini, bebek. Nyam-nyam. Dia menyukainya. Boleh aku memberi makan lagi? Iya. Beri sedikit lagi. Dan kali ini ingatlah. Dia mematung. Dan tidak hadir. Ingatlah, Bing. Tetap dia mematung dan shh. Baiklah. Aku akan memberi lebih banyak lagi. Iya, mungkin tidak sebanyak itu. Itu mungkin terlalu banyak. Tapi dia menyukainya. Lihat, Lop. Mereka semua menyukainya. Sudah habis, Bing. Kau sudah memakai semuanya. Sula masih punya. Sula, boleh aku minta sedikit makananmu? Lihat, aku dapat bebek besar sekali. Bing, itu bukan bebek. Itu angsa. Dia makan semuanya, Flop. Benar. Angsanya mengira semua makanan itu hanya untuk dirinya saja. Angsa Saraka, pergi! Bapi, bapi, papa di bap. Papa, papa, papa. Papa, bapi, papi di bap. Bap, 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 bap. Semuanya pergi. Aku tidak suka angsa besar itu. Dia berisik dan bergerak-gerak. Kuak, kuak, kuak. Benar. Dan dia menakuti semua bebeknya. Semuanya? Dia mematung. Kemarilah, bebek. Cukup diberi sedikit saja. Dia mematung. Geli. Bagus untukmu, Bing Bunny. Makan bebek, tapi Sula dapat semua bebeknya. Jadi Flop mengatakan untuk dia mematung dan sangat tenang. Lalu bebeknya datang padaku juga, tapi datanglah seekor angsa besar dan dia kuak. Itu membuat takut dan Flop lalu angsa besar pun terbang. Jika kau tenang dan dia mematung, maka bebek pun akan datang. Kuek, 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 kuek. Memberi makan bebek, itu kesukaan Bing. Itu sangat geli.